Menjelang Ramadan 1444 Hijriah, Asyifa Peduli melalui program Tarhib Ramadan Yayasan Asyifa Al-Khairiyah menggelar aksi solidaritas bersama untuk Turki yang diguncang gempa dahsyat. Tarhib Ramadan ini dilaksanakan di Awning Kampus LTIK Asyifa Jalan Cagak. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh keluarga besar Yayasan Asyifa Al-Khairiyah, mulai dari santri, pegawai, hingga para donatur Asyifa Peduli yang mengikuti secara daring. Abdul Majid Alul merasa bahagia melihat antusias masyarakat Subang. Beliau juga mengajak seluruh jamaah untuk selalu bersedekah untuk meringankan penderitaan korban gempa Turki. Ini adalah sebuah peristiwa yang begitu sangat dahsyat dan hebat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji saudara-saudara kita, kaum muslimin di Turki dan Suriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan mereka. Dan alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan ya, kita berkolaborasi dan tentunya momen ya yang sedang terjadi saat ini di dunia kita juga sangat care ya, kita sangat peduli dengan apa yang terjadi, yaitu terjadinya gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah. Oleh karenanya agenda Tarhib Ramadan yang baru saja dilaksanakan tanggal 4 ini. Yang pertama ya, kita ingin mempersiapkan Ramadan kita supaya lebih matang ya, dan hasilnya lebih bagus. Tentunya lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ya, agenda ini kita kolaborasikan dengan kegiatan solidaritas kepedulian kita terhadap muslim yang sedang mengalami musibah ya di Turki dan Suriah. Melalui Asyifa Peduli, Ramadan tahun ini diberi tema Berkah Tanpa Batas, yang dimaknai sebagai upaya menghidupkan Ramadan dengan ragam amalia. Ramadan ini kita optimal ya, aktivitas ibadah kita, keseharian kita dihidupkan dengan amal soleh. Semua itu adalah yang menghadirkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Bukan hanya ibadah mahdoh saja, tetapi ibadah yang bisa menghadirkan keberkahan itu tanpa batas ya, terus mengalir kepada kita semua. Dengan apa contohnya? Dengan berbagi kebaikan, dengan berbagi senyuman, dengan bagaimana kita berinfak, sedekah, atau kita berwakaf. Semua itu adalah bisa menghadirkan keberkahan tanpa batas. Rangkaian Tarhib Ramadan ini secara khusus Asyifa juga mengundang dai internasional Ustadz Gaus Abdul Hamid. Dalam tausiahnya menjelaskan agar Ramadan menjadi Sayyidus Suhur atau penghulunya bulan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna